Mantap dah. 87,64 Mbps asli dah, mantap. Gua bilang cok, lo harus coba nih HPN Indosat ini. Buat kalian ya, pesan moral. Video kali ini mengandung bacotan yang ngentit parah. Jadi buat lo yang baperan, download aja aplikasi cara memperkencang payudara, sobat. Bang. Oke, assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Bang Vino di sini yang pastinya tidak pernah absen untuk share APN APN tercepat ngentit parah nih ya. Dan hari ini gue bakal nge-share APN Indosat 4G terbaru buat kalian yang pastinya sangat stabil sekali buat bermain game online maupun streaming nih. Bagaimana videonya? Langsung saja yuk kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, baiklah kawan-kawan, dikarenakan saya juga belum ngopi, tidak usah berlama-lama lagi. Langkah pertama, kalian masuk saja di pengaturan atau setting ya. Ingat, masuk pengaturan ya, jangan dimasuk di kamar mandi, nanti sabun kalian habis lagi. Oke, setelah itu kalian pilih jaringan internetnya, dan lalu kalian pilih jaringan seluler. Jaringan seluler atau kartu SIM yang untuk paket data ya, misalnya di HP kalian SIM 1 atau SIM 2 atau SIM 3. Kalian klik saja untuk di HP Redmi, Realme atau Oppo itu. Dan setelah itu kalian pilih nama titik aksesnya atau nama jalur akses atau nama point akses. Lalu kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru. Dan langkah berikutnya bisa kalian perhatikan di sini, kalian isikan seperti ini ya nanti ya. Untuk di bagian namanya kalian isikan Indosat space spasi 4G. Kalian samakan seperti yang saya kasih tanda panah itu tadi ya. Pokoknya yang di kolom HP dengan yang dikasih saya tanda panah ini sama kok. Kalian screenshot saja atau kalian samakan seperti yang saya kasih tanda panah tadi. Oke. Next, jika sudah, kita menuju ke langkah berikutnya. Kalau kalian sudah isikan Indosat Space 4G, kalian simpan. Oke, dan kita menuju ke langkah berikutnya. Di sini untuk di bagian kolom APN-nya kalian isikan seperti ini. internet.t/mobile.cz ya. Pokoknya kalian samakan seperti yang saya kasih tanda panah itu. Itu sama-sama di kolom HP saya. Oke. Bisa kalian screenshot saja untuk di bagian APN-nya. internet.t/mobile.cz. Ayolah, tidak usah berlama-lama lagi, kalian langsung screenshot, kalian langsung hajar. Atau bisa kalian sambil ngisi di layar split juga bisa. Next, jika sudah, APN-nya kalian simpan. Di sini untuk di bagian proxy-nya kalian kosongin saja ya, kawan. Dan port-nya juga kalian kosongkan, tidak usah kalian isi. Dan baiklah, di bagian nama penggunanya kalian juga kosongkan. Dan kata sandi juga kalian kosongkan saja, tidak usah kalian isikan. Lanjut untuk di bagian servernya, di sini bisa kalian screenshot. Untuk di bagian servernya kalian isikan 8.8.4.4. Pokoknya kalian screenshot saja yang saya kasih tanda panah itu. Jika di kolom HP saya tulisannya kekecilan, ya itu yang gede teman-teman, yang saya sudah kasih tanda panah itu yang lebih gede, oke? Dan buat kalian yang baru pertama mampir, jangan lupa nih, jika kalian tidak keberatan, di subscribe dong, di like juga. Bantu channel ini tembusin 1 juta subscriber tahun ini teman-teman ya. Terima kasih banyak buat kalian semuanya, tetaplah putus asa, jangan pernah semangat. Dan di bagian kolom MSC kalian kosongkan saja. Oke, untuk MMSC kalian kosongkan, tidak usah kalian isikan. Dan setelah itu lanjut kita menuju ke proxy MMS. Di sini untuk di bagian proxy MMS-nya kalian isikan 235.174.37.1. Bisa kalian screenshot yang ada tanda panahnya itu. Untuk proxy MMS. Oke, baiklah, jika sudah kalian screenshot atau sudah kalian isikan seperti ini,
kita menuju ke bagian port FMS. Di sini kalian isikan 8080 atau 8080 sama aja. Oh ya, dan kalian bisa cek video setting APN lainnya di channel saya, caranya cukup mudah nih. Kalian klik saja channel saya lalu kalian geser ke video atau ke playlist APN Indosat. Di situ sudah saya sediakan playlist biar nontonnya lebih enak teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum ngopi silakan ngopi, dan belum yang belum makan silakan makan. Di sini untuk bagian MCC MNC jangan kalian ubah, dan untuk jenis autentikasi isikan PAP. Jenis autentikasi isikan PAP ya. Tidak usah pakai double T ataupun PAP jahat. PAP DD gemes. Aduh DD gemes. PAP DD gemes. Bisa aja lo bang, ngehe emang. Jenis APN-nya di sini kalian isikan default, MMS, SUPL. Jenis APN-nya kalian isikan default, MMS, SUPL ya. Silakan kalian screenshot, dan setelah itu menuju ke bagian protokol APN-nya. Di sini kalian isikan IP versi 4. Oke, baiklah, di bagian protokol APN-nya isikan IP versi 4 ya, teman-teman. Selanjutnya untuk di bagian protokol roaming APN juga samakan IP versi 4. Selain ini pokoknya kosongkan saja, tidak usah kalian isikan ya. Oke, jika nanti ada pertanyaan kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Untuk operator atau bearer kosongin, jenis MVNO kosongin. Dan setelah itu saya simpan, saya aktifkan, tidak balik ke APN default. Apabila nanti balik ke APN default, kalian bisa tulis saja di kolom komentar, sertakan tipe HP kalian ya, misalnya di HP Redmi nih bang. Dan setelah itu kita coba lihat bareng-bareng nih, di sini untuk speed testnya mendapatkan hasil berapakah. Setelah setting APN, speed test, saya coba untuk tes game online karena agar tahu pingnya stabil atau tidak ya. Cuma di channel ini yang bisa setting APN langsung tes game online ya. Kalau nggak di tes game online, kita nggak bakal tahu pingnya stabil atau tidak teman-teman, berdasarkan hasil speed testnya tadi. Oke, kita lihat sama-sama di sini untuk speed testnya. Untuk downloadnya gila, mampus, mantap, gue bilang gila mantap dah. 87,64 Mbps asli dah, mantap gua bilang. Cok, lo harus coba nih APN Indosat ini. Buat kalian yang sering main game online ngelag nih, sering download buffer. Duh, mantap kan? Uploadnya 27,75 dan untuk pingnya 39 ms. Nah, langsung saja gaskan kalian nonton YouTube biru teman-teman. Masukkan VPN. Oke, kita coba lihat untuk speed testnya tadi sudah, dan kita coba untuk pingnya di PUBG Mobile apakah sangat-sangat smooth sekali atau tidak. Kita coba lihat bareng-bareng, mantap gua bilang gila mantap dah, mantap dah, mantul dah. Lo harus coba APN ini teman-teman, APN Indosat 4G terbaru dari Bang Vino ini ya.